manis daunnya. Bijinya dimakan nggak, Pak? Hah? Bijinya nggak makan. Ini nggak apa-apa bulunya dimakan? Nggak apa-apa. Kayak ceri. Kayak ceri ya? Ya. Malam lu? Hah? Nak. Ini manis. Ini manis nih. Kayak ceri. Ceri. Daunnya. Banyak. Dia enggak aja udah daun. Daunnya nggak suka aja. Daunnya kunyah-kunyah. Baru ke rasa. Agak lama baru manis tuh. Agak lama baru manis. Habis. Habis ya. Lihat tuh lagi tuh. Tuh. Ini bekas sekaran macan. Nih, sini nih. Nih, ini bekas sekaran macan ya. 1, 2, 3. Biasanya cakar macan gini, 3 nih ya. Ini 1, 2, 3 cakar macan ya. Kenapa itu cakar macan selalu di Pohon Puspa, Cibayo? Enggak tahu. Kenapa? Pohon Puspa. Iya. Bukan naik. Kalau ke Pohon Puspa itu dia itu mengandung racun. Sebab kulitnya susah kupas, warnanya yang tidak bisa segini, itu gatal. Itu, karena dia itu mengasap kukunya. Mengasap kukunya terus nanti buat racunnya. Iniin hewan itu ya? Buat nangkap mangsanya. Mangsanya jadi sekalian beracun ya? Iya gitu, kebanyakan di pohon pusa, di pohon pusa sekarangnya. Jarang di pohon-pohon yang lain. Terkecuali di tanah, cakaran di tanah. Sekitar 50 meter, pasti ada cakarannya, tandaan, tanda jelajahnya si macan. Bonggong serangga. Dari mana dia keluarnya coba yo? Dari mana? Dari punggungnya. Nih dari sini keluarnya nih ya. Iya di lubang. Dari sini nih keluarnya. Di lubang. Dari tadinya dia besar, keluarnya jadi mengecil. Itu. Ada lubang-lubangnya ya. Kayak gini nih, ada apanya? Ada lubang-lubang gini nih. Ini bekas disadap, diambil getahnya. Oh, sama manusia. Sama manusia. Oh, itu pohon karel. Pohon pinus. Pinus itu untuk lilin, cat, lem itu bisa untuk dibikin bahan-bahan. Istilahnya dia merecovery diri lah, memperbaiki diri kembali untuk menjadikan kulit lagi. Kuat sekali tuh kayunya di dalam. Lihat deh. Berapa menit? Buka ini 30 bukan ininya napas
hari ini kita telah selesai beraktivitas di hutan tropis Bodogol. Kita sudah mempelajari tumbuhan, binatang, terus air terjun, kanopi trail, terus melihat apa binatang malam, serangga, serangga malam. Asik deh pokoknya, kunang-kunang dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, ikuti kami di jalan-jalan berikutnya. Oke, saya ditemuin Ica nih tuh. Ini lagi naik di atas Land Rover, di belakang ada Bang Ucu. Hari ini kita ada sore, udah pukul 4 sore, kita pulang menuju ke Jakarta. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.